Halo guys. Halo. Sekarang kita lagi di Tongko. Kita di kebun anturium, gudangnya anturium punya Bu Rati Sigiro. Nah, kita lihat. Sekarang hari ini kita lihat silangan-silangan hasil sendiri dari Bu Rati ya. Oke. Ini contohnya, salah satu contohnya ini. Mana, Kong? Nih, yang gede ini. Gede. Wih. Sana kau kasih tunjuk. Segede kau muka kau, Kong. Cocok. Bisa ini. Mana? Dijadikan topeng. Gede kali, Kong. Udah tua nih, agak kuning dia. Kok bisa gede kali, Kong? Gimana caranya? Nanti kita tanya sama ibu ya. Iya. Ini juga. Mana? Ini yang masih kecil. Ketingkat dia. Ini ketingkat ya? Dia. Nah, ini hasil silangan ini sendiri. Bang Budi mau beli ini. Double dia, Kong ya? Double. Mana lagi? Tuh yang jumbo ujung itu. Iya. Banyak kali ya. Banyak. Ibu ini penyilang sukses ini ya. Iya, masternya ini. Di hari keluar ini anturiumnya. Mana, Kong? Kanan. Becek. Ini yang besar. Mana? Nah, oh, ini. Depan itu depan. Mana? Ini. Nah. Maron, merah, hijau. Wah, ini pancawarna nih, guys. Ngeri ya. Ini cuma beberapa ya, Bu ya. Masih ya, banyak. Ini. Masih banyak lagi ya. Kita jual partai besar, partai kecil. Caranya kayak mana, Bu? Caranya, Bu? Oh, kalau saya, Kong, kau tengok, Kong. Kalau caranya sih, cara menyilang, Bu. Cara menyilang enggak susah-susah aja. Iya. Udah diambil aja ini serbuknya. Mana serbuk? Oh. Oh, ini yang ada kuning-kuning. Oh, iya, ini. Daru. Nah, ini. Lalu, Bu? Ya, bisa udah itu kan dengan yang mau yang lain warna ya. Kita mau atau warna merah misalnya. Merah. Oh, kita elus-elus aja, Bu ya. Iya, kalau saya seperti itu, enggak pala. Oh, serbuk sama serbuk dijumpain, Bu ya. Dijumpai gitu aja. Iya. Habis itu nanti dia berbuah, Bu ya. Iya, nanti dia akan berbuah. Berbiji. Berbiji. Baru kita semai. Kita semai. Cara semainya kayak mana, Bu? Enggak susah. Kalau yang udah matang kayak gini ya, Kong. Biji ya? Ya, ini udah mau keluar ini mungkin. Udah mau keluar. Sampai keluar kayak gini ya? Ini. Hamil. Baru diambil bijinya ya? Iya. Udah itu? Mana, Bu, bijinya? Ayo, kita ikut. Ini semua di polybag ya, Bu ya? Iya. Oke. Ini dia yang udah hasil semean. Taruh aja di polybag gini, Bu. Iya. Medianya apa, Bu? Medianya tanah aja. Tanah aja. Enggak pakai sekam ini, Bu ya? Bukan, enggak. Pokoknya untuk semai dia tanah doang. Tanah aja ya. Iya. Sampai dia tumbuh nanti udah seberapa besar baru pindah? Ini udah bisa pindah, Bu ya? Udah seperti inilah saya pindah. Oke, kita lihat ke sana ya cara pindahnya. Kira-kira berapa lama, Bu? Sampai dia jadi kayak gitu. Berapa minggu, Bu? Bulan? 2 bulan, 3 bulan lah. Dari semai pertama, Bu ya? Iya, dari semai pertama 2 bulan, 3 bulan. Baru pindah kemari, Bu? Iya, pindah kemari seperti ini. Pindah satu-satu ya. Ini bukan ini. Ini baru pakai sekam ya? Ini baru media sekam, Bu ya? Setelah ini baru kita kasih media sekam sama tanah. Berapa persen, Bu? 50-50? Iya, 50-50. Oke. Sampai besar baru pindah lagi ya? Iya, besar dipindah lagi. Hasilnya nanti seperti inilah semua. Seperti ini kebun-kebun ini ya? Nah, itu banyak hasil silangan. Ribuan ini. Iya. Nomornya, Kong. Nah, yang biar laku. Hubungi Ibu Rati. Nomor HP, Bu. Lupa, bisa nengok ya? Nengok lagi? Oke. Bisa orang jenis begitu, agak-agak lupa dia. Sampai hang dia silangnya, Kong. Karena makin banyak, sangkin banyaknya. Iya, sangkin banyaknya. Oke, ini. 0823 0823 63 63 89 89 1531 1531 Oke. Bu Rati Sigiro ya. Siap. Atau Rekel Floris.